baik-baik dalam berkuat. Sekarang ini ada istilahnya ya kita membantu ya, membantu meredakan jeritan-jeritan masyarakat terutama harga cabai ini. Oleh karena itu kita semuanya mencoba menanam cabai gitu kan, termasuk nanti siswa. Siswa dengan kita juga yang 50.000 itu. Oleh karena itu pada dekat ada gerakan tanam. Kita ada rambutan dengan pokoknya tanaman buah-buahan, saya juga tidak tahu di mana harus menanam rambutan. Kita diwajibkan untuk menanam rambutan dalam rangka mendukung Pemkot, pemerintah kota Banjarbaru. Kita ada tanggal 24 Februari ini, jadwalnya sudah turun, setiap sekolah harus ada gerakan menanam pohon gitu ya. Sekarang ada berapa miliar gitu ya tanam pohon yang harus kita lakukan gitu kan. Gitu. Nah kemudian kita kembali lagi ke cabai, jadi tolong nanti batang siap sana berikan. Anggaplah ini sebagai latihan, tetapi latihan akan menjadi gitu ya. Oleh karena itu saya berharap keseriusan kita dituntut gitu ya. Pertama, supaya poli begini aman, saya minta kayak begini. Kan belum aman, rapi gitu ya, supaya rapi tolong dilipat yang bagus, ditanam yang bagus. Di Instagramnya kementerian ada pertanyaan gua pesan prebik. Ditiup balong mil, belum ada isinya mil. Itu tuh. Wah serius bener ya pakai topinya gitu. Ngeri. Wah gede shooting. Ini anu udah ada pacarnya. Hah. Ini petah gitu kurang Taurus. Ini. Eh mana tadi pisaunya? Ada dua-dua loh.
Masih agak sisa-sisa tiram. Kurang tinggi apa dari sebelah. Ada satu ya. Indra 3 kali. Aku melangkah di sinilah. Nah, ini Kak. Itu aja. Biar padat ya, biar enggak itu. Nah, udah. Nanti dikasih lagi sampai sini ya batasnya. Nanti dipadai tak kasih lagi tanah dari tempat lain boleh. Siram langsung Pak. Sambil mana? Pak, foto gede aku. Coba Pak. Foto yang anggul HP ku Pak. Bisa. Aku nyiramnya pakai gembong loh. Pertama-pertama ini, jadi kan dia nggak kaget. Berarti ada. Ayo. Berdasarkan teori yang aku baca. Perangkap. Aku di rumah tuh pakai anu. Bukan aku ala. Bukan aku alanya. Ada gembong juga karena mangkok. Jadinya mencium haramnya ini apa? Enggak. Buatnya sih, agak aja belum. Betul Pak, tanah dipadatkan lagi.